Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, teman-teman di Facebook? Selamat datang ke channel UMAR Ustaz Muhammad Alifuddin Ramli. InsyaAllah di ruangan channel ini, saluran ini, saya akan berkongsikan beberapa perkara khususnya daripada perkembangan dunia pendidikan dan kaedah-kaedah mendidik anak-anak. Jadi untuk tidak melepaskan kebersamaan kita bersama, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi subscribe dan like video ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat bersama, insya-Allah. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan para penonton semua. Alhamdulillah, cuti sekolah pun dah bermula. 17 hari bulan yang lepas ataupun 18 hari bulan yang lepas, cuti sekolah pun dah bermula. Saya yakin di rumah anak-anak kita pasti ternanti-nantikan sesuatu daripada kita. Ada anak-anak kita dah memasang impian nak bercuti, nak berjalan ke sana ke sini, nak aktiviti yang mereka rasa enjoy, seronok, kan? Jadi saya yakin ibu bapa pastinya ada perancangan, plan untuk mengisi kekosongan waktu cuti anak-anak ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Saya nak kongsikan kepada para penonton semua 5 aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak semasa cuti akhir tahun ini. Yang pertama ialah aktiviti kerja rumah. Apa itu aktiviti kerja rumah? Ibu bapa boleh membuat satu aktiviti, satu program di rumah, iaitu aktiviti mengajar anak-anak kerja rumah. Ya, contohnya kita ajar anak kita basuh baju, macam mana sidai baju, macam mana lipat baju, kan? Jadi ini aktiviti yang boleh ibu bapa buat bersama dengan anak-anak. Kita jangan berikan arahan dia untuk basuh baju, tapi kita ajak dia basuh baju bersama. Jom, macam mana mak ajar basuh baju macam mana? Jadi di situ aktiviti kebersamaan boleh kita lakukan dengan anak-anak. Kerana anak-anak akan rasa seronok, kan? Akan rasa seronok bila orang tuanya, ibu bapanya meluangkan masa dengan dirinya. Aktiviti yang kedua yang boleh dilakukan di rumah ialah aktiviti memasak. Ini lagilah anak-anak seronok. Selama ni mungkin contohnya kalau anak-anak perempuan, mereka itu memasak mungkin benda yang olok-olok, kan? Tetapi kalau ibu bapa mengajar anak masak, contohnya cara masak telur ataupun cara menanak nasi, masak nasi, kan? Dan macam-macam resepi yang mudah-mudah yang menyeronokkan, insya-Allah aktiviti ini adalah aktiviti yang sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk anak-anak. Kerana ustaz dah buat. Saya pernah ajar dibuat di sekolah saya ini, pernah kami buat buat sandwich, buat tortilla wrap dan macam aktiviti yang menarik dengan anak-anak. Yang ketiga, aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah aktiviti pengetahuan ataupun meningkatkan skill anak-anak. Andai kata kalau di rumah ada komputer ataupun ada laptop, ibu bapa boleh mengajar anak-anak cara dan kaedah menaip. Kan? Kalau handphone, kita biasa menaip. Kita type WhatsApp, type message, komen di ruang Facebook ataupun komen di ruang YouTube. Kan? Tapi untuk masa hadapan, mereka akan bersekolah, mereka akan ke universiti, maka skill menaip. Dan skill menaip di laptop ataupun di komputer adalah skill yang sangat diperlukan, yang sangat penting. Jadi ibu bapa boleh cari modul-modul menaip di komputer dan boleh rangkakan modul kepada anak-anak. Mungkin hari ini buat satu baris, esok buat satu perenggan, kemudian satu karangan. Ajar cara buat surat rasmi gunakan komputer ataupun laptop dan berbagai lagi kaedah-kaedah teknik menaip yang boleh dikuasai oleh anak-anak sepanjang musim cuti ini. Yang keempat ialah aktiviti riadah ataupun bersukan bersama. Kita yakin dalam tempoh COVID ini, ibu bapa sangat berhati-hati untuk membenarkan anak-anak pergi ke tempat yang sangat ramai tumpuannya. Jadi kita kadang-kadang takkan anak-anak kita nak terperuk ataupun duduk dalam rumah saja, kan?
maka ibu bapa mungkin boleh adakan aktiviti riadah bersukan bersama. Cukup sekadar mungkin pusing 3-4 round di sekeliling taman pada waktu pagi, itu ada sudah sangat menggembirakan. Dan apatah lagi kalau menarik, kalau ibu bapa boleh pusing di tempat-tempat yang menarik ataupun bersejarah di sekitar daerah kita. Contohnya, kalau di Keluang ni kan ada tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat lama. Ada masjid-masjid yang lama. Adapun ada tempat-tempat yang ada memori yang menarik. Maka di situ juga kita boleh ajak anak-anak melihat dan menceritakan tentang tempat-tempat yang menarik dan bersejarah yang ada di daerah kita. Yang kelima, aktiviti yang boleh kita isikan masa cuti anak-anak ini ialah aktiviti pemantapan syakhsiah. Ya, kita yang tahu biasanya waktu cuti sekolah ni sama ada sekolah ataupun pertubuhan ataupun konsultan-konsultan NGO dan sebagainya, mereka akan adakan kursus-kursus ataupun kem-kem bina peribadi syakhsiah kepada anak-anak. Tapi oleh kerana musim COVID ini adalah musim yang sangat mencabar bagi kita dan kita hidup dalam keadaan norma baru, tapi di sana ada kaedah-kaedah alternatif. Ada banyak konsultan-konsultan, pertubuhan-pertubuhan NGO dan sebagainya, mereka melakukan program camp secara online. Ada yang satu hari, ada yang dua hari, yang anak-anak mungkin boleh sertai untuk meningkatkan keyakinan dan kepribadian anak-anak. Jadi sekadar itu saja perkongsian 5 aktiviti yang boleh dilakukan oleh anak-anak bagi mengisi mereka dengan aktiviti yang sangat bermanfaat dan sangat berfaedah. Mudah-mudahan perkongsian Ustaz pada kali ini memberikan manfaat dan memberikan input-input dan dapat membantu kepada ibu bapa yang sedang merangka memenuhi cuti anak-anak. Ustaz juga nak berkongsikan dengan bapa satu kalimah, satu kalam, satu nasihat yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajha. Al-haqqu bilan nizam sayaghlibul batil bin nizam. Kebenaran, kebaikan yang kalau kita tidak dirancang dengan rapi, kita akan dikalahkan dengan kejahatan ataupun keburukan yang dirancang dengan rapi. Hari ini cabaran ibu bapa sangat-sangat hebat. Dan orang-orang nak merosakkan anak kita, nak menyelewengkan anak kita sangat hebat. Mereka merancang dengan keadaan yang rapi. Dan ini anak-anak terdedah dengan perkembangan semasa dan sebagainya. Tapi dan sebagai bapa, kita kena merancang kebaikan dengan mereka secara rapi supaya mereka ini tidak dikalahkan dengan kebatilan ataupun keburukan yang telah dirancang dengan rapi. Jadi saya rasa semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih kepada yang like dan subscribe dan komen di ruang bawah. Mudah-mudahan boleh sebarkan untuk ramai lagi dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.